Halo rekan. Nah, jadi sekarang tuh aku lagi ada di Jogja dan ini aku pengen bikin konten, pengen gombalin barista, dia cewek di coffee shop King Lee. Pokoknya kalian harus ngedukung channel aku ini dengan cara subscribe dan like, share konten aku ini. Ikuti terus perjalanan aku. Pokoknya doa kalian semoga aku berhasil ngetaklukkan cewek itu. Ya, ikuti terus perjalanan aku ya. Spesial nggak di sini? Oh, semua spesial mas. Spesial. Oh, itu menunya ya? Ya. Kopi, aku jadi pengen kopi sih sebenarnya. Tapi espresso, kopi saring ada nggak mas di sini mak? Oh, nggak ada mas di sini. Oh, nggak ada kopi saring ya? Nggak. Yang seger-seger tuh apa mbak nih? Bagian powders mas? Powders? Iya. Powders, kok kayak nama bedak gitu ya? Itu gimana nih mbak nih? Apa nih, banyak rasanya ya? Iya, jadi itu non kopi mas. Bisa dipilih rasanya. Oh, non kopi. Ada semua. Kalau rasa ini ada gak mbak? Rasa sayang gitu? Iya, soalnya aku tiba-tiba jadi sayang gitu sama kamu. Jadi mau pesen yang powder aja mas, yang bubble gum enak loh. Bubble gum. Ya. Aku es teh aja nih mbak. Oke. Boleh. Satu ya, sini ya. Ya, sebentar. Silakan mas. Sedotannya sebelah sini. Mbak, ya? Aku boleh duduk di sini nggak? Oh, boleh mas, silahkan. Oh iya, aku ambil kursi dulu ya. Ya. Mbak, udah ini mbak, udah lama jadi barista sini? Lumayan sih mas. Ini jadi, apa ya, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa mbak di sini? Kita dari jam 8 sampai jam 12 malam mas. Oh, jam 12 malam? Iya. Berarti mbak udah jago sekali ya buat kopi gitu ya? Enggak juga sih mas. Oh enggak juga? Enggak. Allah, mbak ini merendah tuh meroket gitu. Beneran. Oh. Iya nih, kopi saya ini juga. Kopi saya udah habis. Habis? Itu orang mau pesan kopi saya. Tinggal satu kotak. Satu kotak? Iya. Enggak ada berarti, bukan lebih. Emang cukup? Satu kotak itu berapa mil? Satu kotaknya udah tak pakai maksudnya. Sisa berapa kotak? Satu doang. Iya, satu kotak. Mbak, tadi orang pesen itu kopi apa ya? Oh, itu tadi kopi sayang, mas. Oh, kopi sayang? Iya. Oh, emang ada kopi sayang di sini? Ada dong. Oh, emang sayang namanya gitu? Iya. Itu apa mbak, campur? Aku lihat tadi kayak ada campur susu gitu. Oh, itu kita kopi susunya pakai karamel mas, jadi manis karamel. Oh, manis karamel. Hmm. Mbak tahu nggak susu apa yang bikin kita senang banget? Susu apa? Susu Denkau. Kok Denkau? Iya, Denkau itu Denkau Hadi. Denkau Hadi. Bisa aja ya mas ya. Mbak, oh ya, kenalin dulu.
Nama aku Hadi. Bunga. Apa? Bunga. Bunga? Hmm. Waduh, bunga. Kok aku rasanya kayak pengen jadi tukang kebun ya dalam nama kamu bunga. Kenapa emang? Ya karena gak perlu jelasin lah mbak. Ntar dikira aku cowok suka gombal lagi. Mbak, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tapi ini tuh aku sebenarnya malu nanya sama mbak gitu. Mau nanya apa mas? Tapi nggak apa-apa ya? Iya. Aku pengen tahu mbak udah punya pacar belum? Kenapa emang? Iya, karena aku juga punya pacar gitu mbak. Tapi ya baru-baru aja sih ngejalaninnya. Oh gitu. Ya jalanin dulu aja mas. Iya sebenarnya aku tuh pengen serius sama dia mbak. Tapi ya aku gak tahu sih dia itu serius apa enggak sama aku kan. Ya ini aku mau nampain pacar aku ke mbak. Kira-kira dia itu mau serius gak sama aku mbak. Okay. Astaga. I need you baby. As if it's quite alright. I need you baby. To warm the lonely night. I love you baby. Astaga. Mbak. Nah itu dia mbak orangnya mbak. Kira-kira mbak, dia mau serius gak sama aku mbak? Aku udah punya pacar mas. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta. Gua udah punya pacar. Udah lama ya mbak? Ya, gak terlalu sih. Ya gak apa-apa, aku sorry ya kalau nanya-nanya kayak gitu ya. Gak apa-apa, santai aja mas. Iya aku jadi gak enak nih sama mbak nih. Aku baru apa-apa baru kenal sama mbak udah langsung nanya gitu kan. Santai lah. Itulah mbak. Ya cinta itu kan gak harus memiliki mbak ya. Ya mbak jalanin aja, semoga aku doain mbak itu langgeng sama cowoknya. Amin. Pokoknya jaga baik-baik hubungannya. Penting aku itu udah dapat rekaman wajahnya mbak di sini. Astaga. Dan itu ini apa? Ini berarti sekali buat aku mbak. Mau diapain mas? Iya karena aku tuh pengen nunjukin sama orang tuaku kalau bidadari itu benar-benar ada mbak. Ya udah mbak, aku cabut dulu mbak. Pokoknya terima kasih dan mohon maaf kalau memang ya aku ngerasa ngingguin mbak. Enggak lah mas, mama seneng kalau masih kesini. Seneng kan? Ntar aku bakal sering-sering main kesini buat jumpa sama mbak. Mantap. Iya, mbak jadi berapa nih harganya nih? Sebentar, tadi iced tea ya? Iya. 15? 15 ribu. Iya. Mbak, ini duitnya untuk iced tea. Oke. Dan ini bunganya untuk mbak.